Assalamualaikum, hari ini aku mau bagi resep singkong goreng yang super enak. Berikut yang perlu disiapkan. 1 kg singkong, lalu potong-potong hingga berbentuk seperti ini. Lalu siapkan juga bawang putih, kunyit, dan ketumbar bubuk. Haluskan semua bahan tadi. Hasilnya seperti ini ya. Kemudian masukkan semua bumbu halus tadi ke panci, lalu tambahkan 1 sendok teh garam. Aduk-aduk. Lalu tambahkan 1 gelas air. Kemudian masukkan semua singkong yang sudah dipotong-potong tadi, lalu masak hingga singkongnya lembut. Setelah airnya menyusut, sisihkan semua singkong tadi. Kemudian panaskan minyak dan goreng semua singkong yang sudah direbus tadi. Setelah singkong berwarna kuning kecoklatan, angkat dan tiriskan. Dan singkong goreng pun siap untuk disajikan. Semoga resepnya bermanfaat ya. Selamat mencoba.